jelas ya kula suwun ya, pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak ndure seneng wiri. Ya tetap wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa. Dadi toreko lae sak ngisore ngaji. Tetep maksudnya ya toreko iku nganggo napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jenengan seneng kula mboten penting. Sampeyan seneng kula ora penting. Kula kepengin disenengi pangeran, rasane sampeyan senengi. Senengi malah ribet. Seneng-seneng ya men sowan malah ngel-ngel wong. Sowan yayu pas ngaji tak kandhani, sowan kiai nak ben barokah iku pas. Siji-siji ya kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah nek sowan paling terus suasanane geng jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten gak sehat gak kelar rene aneh-aneh ngono. Maksudnya takokane iku barang-barang ra penting, bener apa? Nak kurang pegawai malah takok, entah mereka musim pundi, musim nopo nih, musim tembakau. Malah kadang tak kok, ini nembe musim nopo, musim hujan. Ini kaya ini apa dudusan kok cerita hujan. Mesti gak penting, pokoknya tema-tema itu gak penting. Aneh-aneh. Lalu kaya itu ujak bakas ngono itu. Serepet. Pokoknya gak seneng kiai ya nopo. Ngaji, seliannya itu gak penting. Kecuali ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya 10 tahun bisa nih kadang-kadang. Suwi temen gue suben suwi lah. Masih sering ngaji lihat dia gue sak sepati ya boh. Dia kan sahabat Nabi gitu. Kenangannya gue ngaji. Dia sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak sowan itu yang salah pemerang. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan. Ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlo-gojlokan, rileks. Kadang ya dijak bodoh nih bareng sahabat-sahabat. Loh kula tak cerita tadi, Nabi dijak bodoh nih sahabat kena ati. Tapi Nabi kan gak mungkin ngelalos no bodoh nih. Tapi Nabi nak sahabat sing bodoh nih ya biar nih orang Nabi kan ya rada salah pantas wong orang Nabi. Jadi Nabi nanti cerita dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kuwabe wong butuh mangan, kelaparan kehausan dari Nabi. Wis bayane akhir zaman. Ya ono no sahabat sing astagfirullah gak wedi. Pas iku dajjal teko, ini jare Kanjeng Nabi itu dewe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Wis betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumannya dajjal, gelem rotinya dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan dajjal neraka adalah swarga, dan dikatakan swarga adalah dalam. Jadi dajjal itu gak neraka sampai swarga. Sebab dia caranya karena saya takok. Kau mau takok, lah gue dajjal tapi kok takok. Kecuali kayak putune takok. Lo caranya gue piye, lo gue putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Gitu aja kok kangen men takok. Wes akhirnya sahabat do nangis kan. Nabi kok ya rileks. Tenang ae. Nak dajal teko, iki dewe Nabi kok apal hadise. Nak dajal teko kok aku isih urip, aku isih sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan dajal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae. Nak dajal teko, aku isih sugeng, aku sing lawan. Kowe kowe kan gak level wis. Nak aku wis gak ono. Fa wa khalifati ankum. Allah engko sing ngurusi dajal. Ono sahabat kok nguri, ora betui sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon diniku. Kula tak mangan rotine dajjal. Nggo tak ombe, tapi aku tetep iman. Bariku tak bodoni. Wong dajjal mawon, maksudnya wong dajjal mawon. Modoni dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerito kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Jadi sudi Nabi. Mesti ku nak dalam keadaan zamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tu bihul madzurat. Dadi mantek kaya apa kaidah usul fikih mantek. Ngeten. Niku kelaparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu dajjal sing mangan kudu kan kudu syaraté mangan kan pakete kudu kafir ngafiri Allah iman mbek. Kulo tak muni yo tapi kulo bodho wong dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Itu cara Jawa sono-ono ae kuwi. Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan mboten maksudnya iku ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Suffah itu teras masjid.
Kadang Nabi hanya ngendikan Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngefle nganti waktu. Oh ora ora aku kowe sing marah-marahi. Wah terus fayak khuduna fi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Tawa. Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks. Duduk rokok terus suan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak ketemunya di sofa itu di teras. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam, makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu lana lakum, jangan suan Nabi kecuali dapat izin, karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga, tapi kalau keluar beliau milik kubli mujud sebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mereka sabar menunggu Nabi keluar, terus Nabi keluar di teras masjid, ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik kubli. Terus mereka tanya-tanya diskusi, terus Nabi ya guyon santai, termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang. Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu, bariku Dajjal tak bodoh nih, tak pusi kan ngapusi Dajjal Nabi. Nah, akhirnya difekihkan piye hukum ngapusi Dajjal. Jadi ya riang, jadi dhisik ku ya riang yo. Yo rileks. Ya karena tadi apa? Ya karena tadi memang kesalahan-kesalahan sahabat itu ya rileks. Tapi saya ulang lagi itu di Suffah, bukan di dalam di mana? Di Suffah. Di Suffah itu teras masjid.